suka sekali sih tempatku. Terus ini yang penting kita selalu komunikasi, menjalin kerjasama untuk jangka panjang, diutamakan kualitas dan kuantitas. Jadi kita intinya itu sering komunikasi untuk kerjasama jangka panjang dan untuk kebersamaan nantinya. Untuk buah yang diminati konsumen untuk saat ini sih, buah yang mengandung gizi, terutama di masa pandemi ini ya, buah yang kandungan vitamin C-nya banyak, itu pasti banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua adalah buah yang affordable harganya, jadi harga yang terjangkau. Untuk buah di tahun 2002 ini sih, hampir semua buah sih Pak, ya itu di masa pandemi ini, jadi untuk kualitas itu memang sangat utama ya untuk konsumen. Jadi konsumen itu kan beli buah akan kembali lagi setelah tahu kualitasnya. Contohnya misalkan ini mangga coklonan ya, misalkan ini harganya terjangkau, dia beli, dia sampai rumah dicoba, dicicip, dimakan sama keluarga. Nah sampai rumah kok enak ternyata. Nah, kedepannya dia kan pasti akan balik lagi beli. Tapi kalau buah itu sampai rumah dimakan kok kecut, kok ya asam, kok nggak enak ya. Walaupun itu nanti harganya murah, ya pasti orang nggak akan beli lagi ya, gitu kan. Kalau untuk seperti itu sendiri sih ini, kita akan selalu memberikan bahan yang terbaik, kualitas yang terbaik, harga yang terjangkau untuk konsumen kita. Terutama itu Pak, terutama sih pelayanan, ya mencakup kualitas, mencakup harga yang affordable, harga yang terjangkau. Itu Pak sih, untuk begitu bisa bertahan sampai saat ini.